Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Amanda Manopo kembali syuting Ikatan Cinta. Walaupun hanya adegan terbaring lemas di kasur, Arya Saloka cemas. Amanda Manopo yang sudah menghilang selama beberapa hari karena menjalani perawatan intensif yang disebabkan oleh penyakit tifus ini kembali muncul lagi dalam episode tadi malam, walaupun hanya dalam keadaan terbaring lemas di atas ranjang. Momen pertemuan Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta saat ini adalah adegan yang paling ditunggu para penggemar. Tadi malam, Amanda Manopo alias Andin sudah kembali muncul di Ikatan Cinta setelah beberapa hari sakit karena tifus dan sempat diinfus. Amanda Manopo yang mengenakan baju hitam tampak lemas di atas ranjang. Didampingi Arya Saloka, Amanda Manopo tampak bahagia. Mama Andin akhirnya kembali, semoga tidak sakit lagi ya Mama Andin, tulis komentar warganet. Ah, seneng banget aku lihat kamu lagi Manda, alhamdulillah kamu udah sehat, cantik sekali kesayangan, imbu yang lainnya. Hilangnya Amanda Manopo beberapa hari ini membuat penggemar beragumen bahwa pemeran Andin akan lama sakitnya dan tidak akan berakting lagi dengan Arya Saloka. Tak pelak banyak penonton Ikatan Cinta yang mendoakan untuk kesehatan Amanda agar tetap bisa syuting Ikatan Cinta bersama Arya Saloka. Selain itu, pada episode tadi malam dikisahkan bahwa ingatan Aldebaran akhirnya kembali pulih seperti sedia kala. Pelan namun pasti, dia mulai mengingat peristiwa-peristiwa di masa lalu ketika berada di Pondok Pelita. Dari ingatan inilah Aldebaran lantas tersadar siap Andin yang dalam beberapa episode ini menemaninya dengan sabar. Pulihnya ingatan Aldebaran ini tentu menjadi sebuah ancaman bagi Elsa. Pasalnya Al tentu marah jika mengetahui Elsa yang membunuh Roy, suaminya. Dan menurut prediksi hari ini, setelah mengingat semuanya, Aldebaran bakal melakukan sesuatu yang hebat dan menghebohkan. Meski demikian, ada kabar tidak sedap yang beredar, Andin sepertinya rehat sebentar dari Ikatan Cinta. Memang dalam kisah sebelumnya, Andin memang tengah dirawat di rumah sakit. Namun siapa yang bisa menyangka jika itu adalah kejadian di dunia nyata. Amanda Manopo sedang sakit. Menurut manajernya, Andin terindikasi menderita penyakit tifus yang disebabkan oleh kelelahan. Diberitakan sebelumnya, sejak Arya Saloka kembali ke sinetron Ikatan Cinta membuat rating cerita itu menanjak. Apalagi ada sosok aktor utama Aldebaran Alfahri. Hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo sempat diisukan tafur. Namun hal itu seolah terbantahkan lewat video di balik syuting sinetron Ikatan Cinta. Seperti yang tampak dalam video Arya Saloka dan Amanda Manopo beberapa waktu yang lalu. Lantaran 2 tahun tak bertemu, otomatis Arya Saloka dan Amanda Manopo pun kini banyak melakoni adegan mesra sebagai pasangan suami istri. Seperti terlihat dalam episode terbaru Ikatan Cinta, Andin masih berjuang keras mengembalikan ikatan Aldebaran. Tak jarang usaha Andin merebut perhatian Aldebaran itu dibarengi adegan kocak dan romantis. Perlahan karena perlakuan manis Andin, Aldebaran pun ingat memori-memori lamanya bersama sang istri. Di balik adegan mesra itu, keduanya tampak bersikap profesional di balik layar. Bahkan mereka juga tertawa bersama saat adegan Andin harus mencukur janggut Aldebaran yang lebat beberapa waktu lalu. Pertemuan kembali kedua, artis itu pun ramai dibahas oleh penggemar. Termasuk soal kedekatan keduanya yang seperti sahabat lama. Nah, kini beredar video di balik layar Ikatan Cinta yang menampilkan kedekatan Amanda dan Arya. Potongan video itu diunggah oleh akun Instagram @officialklaklik. Saat itu Arya Saloka dan Amanda Manopo melakoni adegan di rumah sakit, di mana Aldebaran masih terbaring lemah. Di sela syuting, Amanda Manopo terekam menggoda Arya Saloka. Hal tersebut terjadi kala sutradara memberikan pengarahan soal adegan keduanya. Tiba-tiba Amanda Manopo melemparkan celutukannya. Ciumnya di bagian yang mana, Pak? Tanya Amanda Manopo. Mendengar ucapan Amanda Manopo, pengarah adegan sempat bengong. Pun demikian Arya Saloka yang terlihat salah tingkah mendengar celutukan rekan artisnya. Kemudian diikuti suara cie dari kru Ikatan Cinta. Video itu pun ramai jadi bahasan warganet saat diunggah di sejumlah akun fanbase.
Alias Saloka kembali ke ikatan cinta, Putri Ani mendadak curhat ingin bahagia, tidak ada sakit hati. Arya Saloka akhirnya kembali ke ikatan cinta setelah 4 bulan lamanya. Kepergian Arya Saloka dari ikatan cinta sempat menuai reaksi dari banyak penonton. Bahkan beberapa penonton pesimistis Arya Saloka bakal kembali ke ikatan cinta lagi sebagai Aldebaran. Banyak yang menduga keputusan Arya Saloka tak main ikatan cinta karena sang istri Putri Ani. Beberapa waktu lalu memang sempat merebak gosip kedekatan antara Arya Saloka dan kawan mainnya di ikatan cinta Amanda Manopo. Tak lama kemudian Arya Saloka keluar dari ikatan cinta dengan alasan membintangi serial lainnya. Namun kini Arya Saloka memutuskan kembali ke sinetron yang membesarkan namanya itu. Apakah Putri Ani sudah memberikan restu kepada sang suami? Diketahui selama vakum syuting ikatan cinta, Arya Saloka banyak menghabiskan waktu dengan Putri Ani dan sang putra. Bahkan keduanya tampak harmonis, tak seperti yang digosipkan.